Awalnya cuma iseng cobain, karena bisa buat jerawat sama beruntusan. Malah kecontoh pakai terus. Jerawat sama beruntusan cepat hilang. Reluvi. Ini harganya ya? Tiba-tiba berekot efek cuaca. Baru 3 hari pakai serum 40 ribuan. Hasil 10 hari nih 2% salisilik acid. Emang best buat treat jerawat. Tuh acne serum gradito blow. Ini harganya ya? Gara-gara gak cocok sama satu produk, kulit aku jadi kemerahan dan muncul banyak jerawat kayak gini dong. Kalau kayak gini, kuncinya tenang, jangan panik, sampai aku nemuin satu produk yang berhasil redain kemerahan di wajah aku ini. Lihat deh, warna serum itu unik, aku baru pertama kali nemuin warna serum kayak gini. Terus teksturnya watery, dia mudah meresap dan gak lengket. Kandungannya mantep banget, ada 3% tranexamic acid, 1,48% glycerin, dan 0,9% snow mushroom extra. Aku udah pakai serum ini tuh selama 3 mingguan gitu, dan sekarang kondisi kulit aku kayak gini, much better banget kan? Buat yang penasaran, ini tuh produk terbarunya Peterson's Lab Intensive Skin Soothing and Dark Spots Treatment Serum. Dia tuh berperan juga sebagai booster serum yang aman dan bahkan sangat efektif kalau dikombinasiin sama active ingredients loh. So, buat kalian yang punya permasalahan kemerahan, bekas jerawat, kulit kusam, kalian wajib cobain produk yang satu ini karena semantep itu. Produknya ada di keranjang kuning. Ini harganya ya? Ngilangin jerawat dalam 3 hari, kira-kira bisa nggak ya? Hari pertama langsung aja kita pakai ini. Hari kedua jerawatnya langsung matang sampai merah. Hari ketiga tinggal bekasnya aja kayak gini. Hari kelima bekasnya pun ikutan hilang. Semua gara-gara serum AP ini. Reluvi Acel Serum, aku juga punya yang bisa dipakai oleh busui dan bumil, serta remaja 12 pokoknya tahun. Pokoknya mantul banget buat atasin jerawat. Ini harganya ya? Ini adalah pembuktian kulit aku karena udah pakai La Coco Grapefruit Acne Fighter Serum selama kurang lebih hampir 2 minggu. Ini adalah kondisi wajah aku terutama di pipi di awal bulan November. Dan ini kondisi wajah aku di tanggal 20 November. Kalian lihat apa perbedaannya? Kemerahannya berkurang, udah gitu tinggal sisa bekas jerawatnya aja. Sebenarnya serum ini tuh emang cocoknya dipakai kalau misalkan jerawat kalian tuh lagi pada aktif atau kalian lagi kemerahan, dan itu bisa dipakai pagi, siang, ataupun malam. Dan meskipun dia teksturnya lumayan kental, tapi aku ngerasa penyerapannya masih bagus dan juga gampang. Sebenarnya selain dia tuh bisa menenangkan kemerahan ataupun jerawat aktif, dia juga bisa kalian pakai untuk menghilangkan bekas jerawat. Tapi mungkin emang prosesnya akan lebih lama ya daripada untuk mengurangkan kemerahan di wajah. Dan menurut aku, performa serum ini dipakai kurang lebih 2 mingguan ini tuh udah bagus banget. Dan aku tuh penasaran jujur, kalau misalnya udah dipakai sebulan hasilnya akan kayak apa. Jadi buat kalian kulitnya gampang kemerahan, terus jerawatnya on off, kalian bisa banget cobain ini karena super duper bagus dan life saver banget. Ini harganya ya? Update serum jerawat ampuh yang bisa dipakai mulai dari 13 tahun. Langsung cobain di jerawat paling deep. Aku sering banget cari serum jerawat yang gampang matiin jerawatnya. Nah, sebenarnya hari ketiga udah kempes, tapi ini hari keempat, lihat sendiri ya. Mana serumnya estetik banget dari kandungan vitamin EBIT-nya. Dia nggak ada fragrance dan udah BPOM. Langsung check out aja sekarang. Ini harganya ya? Kak, rekomendasiin dong serum yang murah tapi ampuh untuk jerawat dan beruntusan. Oke, ini serum 20 ribuan yang berhasil ngempesin jerawat mendem aku kemarin. Padahal biasanya jerawat mendem tuh susah banget buat diilangin dan sekalinya numbuh tuh jadi gede banget. Dan ini malah jadi gak numbuh dong. Ternyata kandungannya tuh ada sentel asiatica dan salicylic acid yang emang bagus untuk jerawat dan kemerahan. Kalian wajib coba. Ini harganya ya? Harganya ya?
Jerawat batokku yang pecah ini yang nonton tembus 7 juta orang. Dan sekarang mari kita spill skincare yang aku pakai ketika aku punya jerawat batu kayak gitu. Oke, yang pertama facial wash. Untuk facial wash apa aja aku pakai, yang penting dia gentle. Lanjut setelah facial wash, biasanya aku tuh pakai face mist doang, karena aku nggak mau terlalu banyak layaran skincare. Setelah face mistnya tadi meresap, kita lanjut ke step skincare berikutnya, yaitu serum. Nah, selain obat totol, kuncinya juga ada di acne serum. Dan acne serum yang aku pakai itu dari La Coco. Jujur, acne serum dari La Coco ini memang bagus banget. Dan harganya juga termasuk pricey sih menurut aku. Tapi kualitasnya oke banget untuk harga segitu. Dan aku sampai repurchase lagi karena memang dia sebagus itu. Walaupun harganya mahal, tetap aku terobos. Apalagi kalau misalkan kalian punya jerawat batu atau jerawat mendem, beuh, ini bagus banget. Apakah serum ini bisa untuk beruntusan juga? Tentu saja bisa, cuy. Aku nggak ngerti lagi kenapa serum ini tuh sebagus itu. Apalagi kalau misalkan kalian udah cobain acne serum macam-macam tapi jerawat kalian itu nggak hilang-hilang, please kalian wajib banget cobain acne serum yang satu ini. Intinya serum ini bagus banget. Wow. Lanjut aku tutup pakai moisturizer yang bagus untuk skin barrier. Ini harganya ya? Ini aku pakai setiap hari. Dan nggak ada satu minggu jerawatnya, langsung kempes tinggal bekasnya doang. Banyak banget yang rekomendasiin ini buat ngatasin jerawat. Teksturnya juga nyaman banget, cepek nyerep, nggak bikin lengket. Kalau baca kandungannya bener-bener bagus banget buat mengatasi permasalahan jerawat. Nggak hanya masalah jerawat, dia juga bisa membantu meredakan kemerahan. Grapefruit Acne Victor Serumnya La Coco. Ini harganya ya? Ada yang minta dispel basic skincare aku. Pertama aku pakai cleansing balm si Makeup Bay. Facial wash-nya Trumpta Skin. Produk expo-nya aku pakai yang ini. Untuk ampul pakai yang ini ya. Nah, ini serum juaranya nih. Jangan lupa pakai moisturizer ini. Malamnya juga pakai ini. Nah, ini dia total jerawatnya. Ini harganya ya? Tiba-tiba muncul jerawat dan beruntusan. Tapi nggak khawatir lagi, karena aku punya serum ini. Langsung aja aku pakai ke seluruh muka, karena ampuh banget buat ngatasin jerawat dan beruntusan aku. Ini harganya ya? Kalau kalian punya bekas jerawat yang gak hilang-hilang, cobain deh serum ini. Beda dari yang lain, serum ini tuh mengandung 50% air laut bersih dari kedalaman laut timur di Korea, yang pastinya bisa ngasih nutrisi dan kelembapan langsung ke kulit wajah. Dia juga ada kandungan anggur laut yang bisa memperkuat skin barrier. Dan yang terpenting, dia tuh punya 14 jenis bahan untuk memudarkan noda hitam di wajah. Yang salah satunya ada niacinamide. Cocok banget buat yang mau mencerahkan, menghilangkan bekas jerawat, sampai meratakan warna kulit. Produknya Merin Therapy Dark Spot Correcting Serum dari Always BP. Ini tuh produk Korea yang gak mengandung bahan bahaya sama sekali. Teksturnya juga ringan, gak berminyak sama sekali, jadi nyaman banget buat dipakai. Dan pastinya cocok buat semua tipe kulit. Ini harganya ya?